Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke selamat pagi ya buat teman-teman semua Semoga kalian semua mendapat lindungan Allah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala Serta dilimpahkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala Amin Berulang ini masih suasana tahun baru ya Ini video saya yang pertama di tahun baru ini ya Di 2022 Oke di kesempatan kali ini, saya akan sharing bagaimana cara kita setting PPPoE pada TV box Android. Ya, kebetulan TV box Android, atau biasa yang kita sebut dengan STB, ya, ini ada satu fitur di dalamnya, yaitu bisa kita setting internetnya menjadi PPPoE, yaitu kita akan menyambungkan internet di STB ini dengan server PPOE dari Mikrotik ya. Nah, kebetulan kemarin ini sudah saya setting sebagai PPOE Mikrotik juga yang istilahnya videonya juga sudah ada ya cara paralel router Mikrotik. Nah, nanti STB Android ini atau TV box Android ini nanti akan saya paralel lewat port 3 atau 4 di TLR 840 ini. Kebetulan port 3 dan 4 di TLWR840 ini sudah saya setting IVTP-nya atau VLAN atau bisa kita sebut juga sebagai bridge nanti untuk tani ke TV box ini. Nanti TV Android ini akan saya masukkan kabelan di sini di nih internet kemudian masuk satunya lagi di port 4. Nah, keunggulan kita menggunakan eh, TV box yang kita sambung sebagai server PPO atau klien eh, klien Mikrotik itu dia akan memiliki internet yang stabil ya buat dikonsumsi oleh TV Box ini TV Android ini. Berdua di TV Android ini sudah ada YouTube, TV TV online browser atau seperti sosial media gitu sudah cukup. Jadi kita harus maksimalkan internetnya supaya tidak mengganggu klien yang lain. Sebab apa? -apa? Kebanyakan kita eh, menghubungkan TV Android kita di rumah atau atau Smart TV atau juga TV Box itu lewat WiFi atau secara wireless atau tanpa kabel. Tapi buat teman-teman yang perlu teman-teman ketahui, jika kita menghubungkan STB ini secara secara wireless atau secara tanpa kabel, otomatis user yang lain akan terganggu dikarenakan konsumsi internet dari Smart TV atau TV Box ini sudah termasuk smart ya, TV Box smart. Itu akan mengganggu user yang lain sebab dia memiliki konsumsi yang agak tinggi sekali ya, agak tinggi, ketimbang timbang HP atau user uh, pengguna yang lain. Karena ini sudah setara bisa dibilang dengan laptop ya. Nah, maka dari itu kita akan melimitnya menggunakan server PPOE aja. Untuk masing-masing STB silahkan dicari ya. Kebetulan ini sudah ada base, biasanya itu uh, server PPOE dari... TV box itu ada di aplikasi ya, di aplikasi semua. Silahkan teman-teman cari nanti ya. Yang penting saya di sini ingin sharing buat teman-teman semua. Akan tetapi bekas eh, STB Indomie itu saya lihat belum ada yang support PPOE. Mungkin itu softwarenya lain ya nanti. Kalau ada silahkan di sharing ya teman-teman. Oke. Sebagai langkah pertama di sini saya akan membuat secret PPOE di dalam MikroTik dulu ya buat STB ini. Nanti akan saya akan limit. 3 Mbps saja ya buat internetnya supaya lebih lancar lebih aman nonton di TV ya Oke kita langsung ke tutorialnya Oke saya akan masuk ke mikrotik dulu ya teman-teman semua untuk membuat akun secret untuk TV box nya kita discovery dulu Oke saya akan masuk dengan MAC address kita koneksikan saja Oke klik menu 3 balok seperti ini kemudian silahkan pilih menu PPP kemudian secret ini sudah ada ya untuk PPOE local address dan juga remote address masing-masing router sekarang saya akan buat secret yang baru tv box klik tambah di sini saya akan buat usernya tv box seperti ini oke passwordnya saya akan buat sesimpel mungkin oke coba saya lihat oke benar Kemudian service kita arahkan ke Seperti ini oke. Okay. Kemudian profil kita biarkan dulu default. Nanti kita buat limitnya ya. Kemudian untuk local address, kita buat 21.21.1.1 titik, titik, Selesai. Oke. Okay. Untuk remote addressnya, ini saya akan buat 21 titik 21, titik 1, titik 103 oke selesai, oke kemudian kita checklist oke ini teman-teman bisa lihat ya wr 8 mercusis memiliki IP remote address 102, TV box 103, WR101 setelah itu kita back kita akan membuat profil untuk melimit ya klik menu 3 lagi, di bawah secret di sini ada profil klik saja profil. Ini sudah ada mencuciis limitnya sekian-sekian. Sekarang saya akan tambah TV box. Di sini saya akan tulis TV box juga. TV box. Selesai. Oke. Okay. Setelah itu silahkan pindah ke tab menu limit saja seperti ini. Kalian bisa scroll ke bawah lihat red limit. Nih, kita lihat Jadi, di sini saya akan coba membuatnya 3M ya per 3M Oke okay, kemudian selesai Oke okay. setelah itu kita checklist Oke okay, sekarang kita back lagi kita masuk ke menu secret lagi kita cari user TV box ini dia kita cari profilnya kita arahkan ke TV box Oke okay, TV box kita oke okay. kemudian checklist nah di sini kita sudah selesai ya membuat secret untuk TV Box Androidnya. Kita akan sembungkan secara PPoE saja. Kemudian kita logout saja. Oke, sekarang saya akan langsung melakukan pengkabelan dulu ya teman-teman semua. Oke, sekarang saya akan melakukan pengkabelan ya teman-teman semua. Ini saya akan paralelkan TV Boxnya dengan WR840 di port empatnya ya port LAN 4. Nah, kemudian nanti saya akan lakukan konfigurasi di TV box di dekat TV-nya ya. Oke. Ini teman-teman lihat ini sudah masuk di Portland internet ya. Ini sudah terhubung ke TV sekarang saya akan lakukan eh, masukkan user PPOE di TV box-nya. Oke. Setelah seperti ini, ini sudah terbuka ya, teman-teman sudah dibuka TV box Android-nya. Kita cari saja di saya akan cari di aplikasi. Biasanya itu ada juga sudah terdapat di wirelessnya ya. Sekarang saya akan buka aplikasi semua aplikasi di sini. Ini teman-teman nah, lihat. Oh sorry, saya back dulu. Saya buka lagi aplikasi. Nah ini teman-teman lihat. Ini ada PPOE di sini ya. Ini, ini ada PPOE. Kemudian saya akan setting PPOE. Oke okay, sorry, Nah, di sini ada tulisan auto dial on reboot. Kita cek saja seperti ini. Kemudian header kosong, kita isi user. Di sini saya akan isi user. Diabaikan saja teman-teman. Di V-box tadi sudah saya buat ya. Oke. Kemudian passwordnya. Ini untuk password password kebetulan tadi sudah saya buat yaitu 1 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Oke kita Scroll aja kemudian kita pilih seperti ini Oke kemudian kita Scroll lagi ke bawah kita dial seperti ini Coba kita cek kita dial kita menunggu, masih disuruh menunggu ya, teman-teman. Apakah berhasil atau enggak? Oke, okay, ini teman-teman, melihat sudah oke. Okay. Oke, okay, kita back saja. Sekarang saya akan buka. Oke, okay, saya akan buka YouTube Kids. Kita tunggu, masih loading ya, teman-teman semua. Oke, sudah terbuka ya. Ini dia. Oke, coba sekarang saya akan buka ini aja. Ini konten anak-anak ya. Di sini saja, perjumpaan kita kali ini. Semoga bermanfaat. Jika ada pertanyaan, silahkan tinggalkan di kolom komentar. Jika kalian gak suka, silahkan dislike saja. Juga nggak apa-apa ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.